Warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel. Oke, kali ini saya mau berbagi lagi ya, berbagi supaya ini apa, kita membuat memasang uh, gagang seperti ini, gagang cangkul seperti ini. Pasti semuanya sudah bisa ya, uh, cara masang gagangnya ya. Tapi di disini uh, belum banyak yang tahu ya, supaya gagang cangkul ini awet ya, awet, terus apa namanya, tidak mudah copot ya. Nah, bagaimana caranya, simak videonya sampai selesai. Dan di sini. Nanti saya mau ngasih tahu juga cara merawatnya supaya gagang cangkulnya ini tidak mudah copot dan awet selalu ya. Karena apa? Ini sangat dibutuhkan setiap hari ya seperti saya karena saya ini seorang kuli bangunan jadi saya harus mempunyai cangkul seperti ini. Oke, langsung aja kita kerjakan supaya gagang cangkulnya ini tidak mudah copot. Oke, langsung aja di sini saya siapkan dulu ya ada apa? paku ya. Nah, di sini kita ketok dulu di sini ya. Nanti sumur hidup ini apa namanya gagangnya tidak pernah copot ya. Nah, di sini. Nah, kita ketok aja di sini ya. Nah, seperti ini kita ketok di sini. Kita ngetoknya ada dua tempat ya, sama yang sini ya. Kasih jarak ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita kita bor aja ya. Boleh juga di sini ya, nah di sini juga boleh, di sini juga boleh. Selanjutnya kita buat saja, yang kita ketok tadi ya. Oke, setelah saya bor ya. Nah, seperti ini. Ada dua lubang seperti ini ya. Nah, di sini kita sediakan lagi ya ada paku baja ya, diusahakan seperti ini ya. Nah, seperti ini karena ini paku bajanya sudah bekas jadi rupanya seperti ini ya, warnanya seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan lubangnya ini ya, pakunya ya. Kita masukkan aja seperti ini. Kita pakukan saja. Nah, seperti ini ya. Kita pasang seperti ini, kita pakukan saja. Kita pasang semuanya Nah seperti ini ya Nah ini Ini sudah saya coba ya Dicangkul saya satunya ya Ternyata ini awetnya sangat luar biasa Dan cara merawatnya itu sebenarnya sangat mudah sekali ya Setelah kita memakai mencangkul di sawah Atau dimanapun ya eh, Kalian cuci bersih ya Kalian cuci bersih Kemudian kalian apa namanya eh, Dilap ya dilap yang kering kemudian dikasih apa namanya oli ya di oli bekas ya di sininya ya cangkulnya ya hanya itu saja pasti cangkul kalian akan awet ya dan ini alhamdulillah alamin sudah selesai dan ini siap untuk dipakai dan ini insyaallah awet tidak mudah copot oke nyampe di sini silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing jika punya cangkul gagangnya mudah copot lakukan hal seperti ini ini pokoknya mantap sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sangat luar biasa tentunya ya Mantap, hmm.